Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang untuk Walan Atta, teman-teman. Ternyata hal ini digoreng ya, teman-temannya. Sempat hitnya tadi di 60. Gak sampai di 80 ya, teman-temannya. Nah, mungkin saya sudah bahas ya, teman-temannya, untuk pegangkan skenario untuk analisa Walan untuk Atta saham ini, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, untuk analisanya. Teman-teman mungkin sudah nontonnya satu hari sebelum saya bahas dan juga sebelum dia listing ya, teman-teman. Tuh. Nah, ini dia, teman-teman. Di video terakhir saya sudah bilang untuk low-nya adalah di 50 untuk target top profit saya. Oke, kita dengar dulu. Untuk target saya kemungkinan besar sih di 50 untuk low-nya. Paling tinggi 80 sih. Itu adalah maksimal untuk hit-nya. Gitu. Nah, jadi seperti saya bilang di video saya sebelumnya, target saya untuk low-nya ada di 50 dan untuk paling tingginya atau hit-nya yaitu di 80. Tahunya 80 nggak kuat tadi ya sudah. Saya jualan teman-temannya sekitar di 50-an. Lumayan juga sih teman-teman, mungkin di 51, 52, 53, 55 mungkin teman-teman jualan itu. Ya, sesuai dengan target ya teman-temannya. Mungkin agak sabar ya teman-temannya menunggu ketika dia digoreng. Mungkin digorengnya ketika jam 10-an teman. Di video saya live aja lama banget ya teman-temannya digoreng. Dia sit itu di 29, 30, 31, 33, 34 yang paling tinggi tadi ya kita lihat ya. Pada live saya tadi itu bagi teman-teman yang belum nonton live saya, bisa teman-teman nonton untuk track recordnya. Nah, ini dia teman-teman. Itu. Nah, jadi pas yang teman-teman nonton tadi, saya ada beli teman-teman. Mungkin saya beli tadi itu sekitar di 25-24 tadi. Untuk trading tadi teman-teman itu. Dan juga, saya ketika dia sudah naik, saya lakukan memotong take profit teman-teman. Itu dia. Ya, kawan ini ya wajib dipantau terus ya teman-teman ya. Karena untuk nama itu pegangan itu cepat banget pastinya itu. Oke. Coba kita lihat dulu pada saat open di 20 untuk low-nya di 17. Banyak sekali yang nanti di 13, 14, 15 nggak kena semua teman-teman. Kalau kita lihat sih untuk 17 saja itu susah banget untuk dapatnya. 18, 19, 20 mungkin kalau mau dapatnya sekitar di 20-an teman-teman itu. Nah, dan kalau kita lihat sih di penutupan di 47 ya teman-teman ya. Nah, di 48 penutupannya. Nah, di 47 ini bid-nya nih teman-teman itu. Dan untuk jumlah barangnya yang keluar sekitar untuk transaksinya 35,8 juta lot. Untuk volume transaksi mencapai 145 miliar. Besar banget ya teman-temannya. Artinya barangnya ini sudah keluar semua ya teman-temannya. Kalau saya bahas kemarin itu sekitar 17,4 juta lot teman-teman untuk seluruh barangnya. Oke, coba kita lihat untuk bakas summary-nya. Kita lihat untuk net-nya. Nah, kita sudah kelihatan ya teman-temannya. SA sudah jualan. Artinya ini tidak menarik lagi untuk warnanya teman-teman. Jadi hati-hati. Ketika SH sudah jualan, artinya ini tidak menarik lagi. Kecuali SA itu jualannya tuh masih sedikit. Artinya besok tuh menarik. Kalau dia sudah jualan, ya sudah. Artinya tidak menarik. Ini FZ yang tampung sama Zipil. Memang juga sih teman-temannya. Kalau FZ ini yang belinya di 9 efek down-nya. Wow. Coba kita lihat dulu ya. Apakah ada di pasal nego tukang barang. Nah, ternyata dia tukang barang ya teman-teman. Jadi kita lihat untuk reguler ternyata masih sedikit teman-teman. Nah, jadi si Andoyotanya ini jualan memang, tapi gak terlalu banyak teman-teman. Ternyata dia tukang barang sama FZ. Kita sudah tahu sendiri ya teman-temannya bahwa komplotan untuk SA itu FZ, PG, HD, terus juga FZ ya kalau gak salah itu. Nah, jadi kita sudah tahu teman-teman bahwa barang untuk SA ini masih banyak teman-teman. Apalagi dia tukar barang sama tadi itu kalau kita sih di pasar nego yaitu FZ teman-teman. Nah, FZ ini mungkin yang mengendalikan naikkan ke atas tadi teman-teman. Itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat untuk semuanya teman-teman ya. Nah, kemungkinannya saya bilang tadi kurang ini ya teman-temannya. Dia sudah jualan artinya kurang menarik. Kemungkinan besar sih masih ada digoreng teman-teman. Apa ada nanti seperti STLK teman-teman di hari ketiganya, mungkin besok koleksi dulu ya teman-teman. Atau naiknya low. Atau mas baliknya dan naik lagi di atas teman itu. Ya, tergantung sama induknya nanti. Kalau induknya tidak kebongkar oleh MG teman-teman ketika dia bang-bang, pastinya akan kuat untuk naik. Atau mas baliknya. Ketika MG jualan, taunya nggak LA, pastinya untuk warnanya nih jatuh deh teman-teman itu. Nah, jadi kalau menurut saya sih harus hati-hati untuk warna ini nih.
apalagi harganya sudah tinggi ya teman-teman ya. Kecuali kalau harganya masih rendah, bolehlah, masih oke lah teman-teman. Kalau harga sudah tinggi begini, jangan dikejar lagi itu. Ya, kita lihat nama tuh untuk trading walan tuh di menit pertama saja. Saya berani untuk trading tuh di SH saja teman-teman. Itu dia. Kalau yang lain belum cukup berani, karena takutnya tuh dia langsung hajar terus dia teman-teman, buang bank terus dia. Kalau SH ini agak berbeda, pastinya ada distribusi di atas dia itu. Apalagi jumlah barang itu cukup banyak, itu dia. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk warnanya nih? Mungkin saya lihat untuk di lab tadi itu banyaknya nyangkut ya di 3-4. Mungkin sudah cuan ya teman-temannya. Hanya satu saja, yaitu cukup sabar saja untuk SI ini ketika digoreng. Mungkin banyak sekali tebal bitnya di sini ya teman-temannya, di open itu, di situs ya. Ketika saya bilang jebol, kemungkinan bisa naik. Ternyata benar ya teman-temannya. Ya, naiknya ketika saya sudah tutup lab teman-teman. Itu dia. Pas saya pantau terus, lab nggak naik-naik dia. Pas sudah ditutup, tanya baru naik dia itu. Nah, jadi untuk pergerakan untuk besok gimana tuanya? Tergantung sama induknya. Kalau induknya masih kuat lagi, nggak ada goyangan, pastinya warnanya ini pasti akan lanjut naik lagi. Tapi tetap hati-hati ya teman-temannya. Warna ini menyerah hanya nggak lama teman-teman, hanya sebentar saja. Ujung-ujungnya nanti ke 1 rupiah teman-teman untuk warna ini itu. Lebih baik teman-teman tuh kalau sudah cuan bungkus saja, jangan lama-lama untuk hold. Takutnya nanti kena banting ke bawah teman-teman. Contohnya seperti untuk warna e-boss ini parah banget ya teman-temannya. Turunnya hampir 94% dari harga 600-an teman-teman. Ini parah banget itu dia. Nanti saya bahas itu. Nah, jadi kalau untuk warna hati-hati saja teman-teman untuk mainnya itu. Karena risiko itu lumayan besar teman-teman. Bisa turun 50% atau 90% itu dia. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video sekedar tentang pembahasan untuk warna Atani. Nyata kita sudah hit profit ya teman-temannya, sesuai di video analisa warna saya ya teman-temannya itu. Jadi untuk low-nya memang benar ya teman-temannya. Nyata SI ini bawanya ke 50 emang, tapi ya paling tinggi kita gak tahu. Nyata dia hampir capai sekitar di 60 ya teman-temannya. Nyata hitnya ke 80 gak sampai nyata itu. Tapi lumayan juga ya teman-temannya, dapat warnanya lumayan besar. Ikut trading juga oke juga teman-teman, karena dia naiknya itu pelan-pelan. Bukan ketika dia naik tinggi langsung kita masuk, tanya diguyur ke bawah. Itu berbeda cerita, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk warna Atani. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.